Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga makin berbahagia. Sahabat teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah alat untuk memompa air galon. Ini kita sedang membuka alatnya. Kita lihat seperti apa nanti alatnya, kemudian kualitasnya dan juga kelebihannya dari pompa-pompa air yang lainnya. Ya, kita masih menggunting, membuka plastiknya. Nah, ini sahabat terminta nama alatnya YH001 Water Dispenser Pump. Nah, ini kita keluarkan alatnya. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dilihat sahabat teman-teman, keren sekali ya. Nah, ini untuk selangnya ya, untuk keluar airnya nih ya, besinya ya, atau bisa dikatakan paralonnya kali ya. Nah, ini selang untuk menyedot airnya ya, dan kabel casannya ya, namun tidak ada kepalanya ya, hanya kabelnya saja sahabat teman-teman. Ya, kita masih mengeluarkan selang untuk menghubungkan ke galonnya. Nah, ini sahabat teman-teman, colokannya itu atau kabel colokannya itu sama dengan kabel colokan HP yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang colokannya berat. Nah, ini sekali lagi sahabat teman-teman, bisa kita lihat barang-barangnya, alhamdulillah semuanya lengkap ya. Nah, nanti kita akan lihat ya hasil dari alat ini seperti apa proses pengeluaran airnya dan secepat apa, karena di sini kita lihat di sini ada 0,3 liter, ada 1 liter. Nah, ini kita sekarang akan mencoba sekali lagi seperti apa kecepatan air yang dikeluarkan oleh alat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini ada on off-nya, kemudian di sini ya ada tulisan do not wash ya. Nah, ini juga tadi saya sudah sampaikan ada 0,3 liter, ada 1 liter. Dan sahabat minta ketahui, ini harganya masih di bawah 150, sekitar 146 kalau nggak salah tadi. Nah, kita lihat sahabat minta, ini proses pengeluaran air. Ini kita langsung on off on kan saja ya. Kita coba yang 0,3 liter. Agak sedikit berkurang ya kecepatan airnya kalau kita lihat. Sekarang kita coba yang 1 liter. Oh, sepertinya lebih kencang ya, atau lebih deras keluar airnya. Jadi di sini boleh langsung pencet yang 0,3 liter atau yang 1 liternya bebas sahabat teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita tekan onnya, langsung saja tekan 0,3 liter atau 1 liter tergantung dari kebutuhan kita ya, atau tergantung dari kecepatan yang kita mau ya. Ya, segitu saja sahabat teman-teman review kita pada kesempatan kali ini dari alat water dispenser pump. Mudah-mudahan review ini bermanfaat dan ini sangat recommended sekali sahabat teman-teman bagi yang ingin menggunakan alat ini, karena dua alat yang pernah saya beli ya, sepertinya ini yang paling baik atau ini yang paling bagus.
Oke, sahabat teman-teman, mungkin saja. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.